Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawaro. Timnas Indonesia harus waspadai kekuatan Thailand jelang final Piala AFF 2020. Berikut rekor pertemuan Thailand lawan Indonesia di final. Skuad Garuda punya catatan buruk yang harus dibenahi ketika berhadapan dengan Thailand. Dalam pertemuan partai final, Indonesia pernah 3 kali menelan kekalahan di tangan Thailand, termasuk final Piala AFF tahun 2016. Dari 3 kali pertemuan antara Indonesia dengan Thailand, skuad Garuda selalu kalah. Bermula pada tahun 2000, Thailand mengalahkan skuad Garuda dengan skor 4-1 di Stadion Raja Malanga. Berselang 2 tahun kemudian, Indonesia yang berhasil menahan imbang 2-2 kembali menelan kekalahan lewat drama adu penalti dengan skor akhir 4-2. Sementara yang terakhir, Indonesia kalah di final Piala AFF 2016 dengan agregat 2-3. Meski demikian, tak sedikit masyarakat Indonesia yang berharap skuad Garuda menang. Dalam rangka mendukung skuad Garuda pada kejuaraan Piala AFF 2020, Timnas Indonesia mendapat sumbangan hadiah yang totalnya hampir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawara mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.